Assalamualaikum, jumpa lagi ya di channel Johnny Jules Mebel. Video kali ini ala kadarnya ya. Ini adalah meja dan bangku jumbo ya. Seperti biasa ya, ini tahap pengekliran ya. Tahap ini memerlukan waktu yang begitu lama ya, agar menghasilkan maksimal ya. Tahap pertama seperti biasa, pewarnaan dan penyemprotan dasar, lanjut pengekliran ya. Ini pengekliran dilakukan tipis-tipis dulu. Setelah itu agar kelihatan tebal, kita semprot lagi. Jadi bisa kelihatan berkilo-kilo. Bangku ini panjangnya adalah 2 meter ya. Dan tinggi seperti biasa, yang belakang kurang lebih 95 cm. Lebar dudukan hampir 68 ya cm. Dan tebal tanganan ini sekitar 10 cm. Yang belakang adalah tetap bahan dasar dari kayu jati ya. Penyemprotan biar kelihatan maksimal ini dilakukan beberapa kali biar oke. Dan kalau sudah kering, nanti tahap pengiriman seperti ini ya, pengirimannya pakai armada truk ya. Ya, gitu aja ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video aja biar lebih nyaman ya. Oke, gitu aja ya penjelasannya. Assalamualaikum. Udah terus gini. Gua ketaruh putih. Kamera itu rasa bodoh nih.
Baik deh. Thank you.